Cinegrip. Ketemu lagi nih, ketemu lagi sama saya, Arya. Sekarang kita mau ngobrolin soal film yang ditunggu-tunggu, yaitu Marvel Infinity War. Jadi saya ditemani sama dua orang yang sangat expert. Saya Satria. Saya Chris. Perkenalkan, Anda ini dari mana? Kenapa tiba-tiba Anda ada di sini? Kami dari komunitas Marvel Indonesia Region Bandung. Sebelum nonton, kayaknya kita pengen ngobrolin ya basic knowledge ya tentang Avengers Infinity War itu apa sih sebenarnya. Siapa tahu kalian yang nonton ini belum pernah nonton 15 film Marvel sebelumnya, terus tiba-tiba pengen nonton Avengers Infinity War ya. Jadi kayak, ini film apa sih, kayaknya rame gitu ya. Tapi sebelumnya nih, kalian nonton gak semua film MCU yang dirilis dari Iron Man pertama sampai Black Panther? Nonton semua? Saya sih nonton semua. Iyalah, masa gak nonton? Harus nonton. Dari belasan film itu, film favorit apa? Kalau saya sih pribadi paling suka The Winter Soldier sih. Kalau saya, Guardians of Galaxy, volume 1 dan volume 2. Ngomongin Marvel Avengers Infinity War nih, kan kita tahu nih dari dulu Thanos itu udah di-teasing ya dari zaman Avengers 1 ya. Betul. Thanos ini di Avengers Infinity War, siapa dia? Ngapain dia gitu? Thanos ini salah satu karakter sentral yang kalau sebelum-sebelumnya itu dia hanya melihat dari balik bayang-bayang gitu. Tapi sekarang dia benar-benar terjun melawan si Avengers-Avengers-nya. Filmnya sendiri sih kita masih belum tahu nih motifnya apa sebenarnya. Kalau dari komiknya sendiri sih, Thanos ini kayak salah satu bos besar di angkasa luar lah, mencari kekuatan yang ultimate gitu ya, yang absolut buat menguasai jagat raya gitu. Kita tahu judulnya kan Avengers Infinity War. Nah, sedikit bisa dijelaskan Infinity War ini suatu event apakah gitu? Apakah emang diambil dari komik atau emang ada asal-muasalnya kenapa disebut Infinity kayak gitu? Kalau saya perhatikan ya, dari teaser-teasernya, dari trailer-trailernya, si Avengers Infinity War ini sedikitnya didasari pada dua event komik. Yang pertama adalah event komik Infinity Gauntlet. Okay. Itu dari tahun 90-an. Yang kedua adalah event Infinity dari tahun 2013. Di event Infinity Gauntlet ini, dia menceritakan si Thanos yang berhasil mengumpulkan ke-6 Infinity Stone dikendalikan melalui Infinity Gauntlet. Okay. Nah, sementara kalau untuk event Infinity yang dari tahun 2013 itu, Thanos mengumpulkan beberapa orang anak buah untuk menyerang bumi. Tujuannya salah satu adalah untuk menghancurkan bumi. Nah, jadi saya lihat dari trailer-trailer kemarin, Infinity War kayaknya bakal memunculkan ide-ide itu. Gitu. Okay. Jadi digabungkan antara Infinity Gauntlet dengan Infinity. Tapi kan Thanos berarti dia pakai Infinity Gauntlet itu nih. Nah, ada apa aja sih? Gua hampir lupa nih. Kalau batu sendiri sih ada 6 macam. Ngikutin dari film aja ya. Pertama yang keluar itu kan di film Captain America, di situ ada Tesseract. Tesseract itu nanti ya, akan jadi Space Stone. Okay, Space Stone. Space Stone. Terus Space dari Stone. Situ ada Thor. Di Thor itu ada Aether. Yeah. Aether tuh jadi Reality Stone. Reality Stone. Dari situ ke Guardians of Galaxy, ada Power Stone, Loki Scepter. Loki Scepter itu tongkatnya Loki yang akhirnya sekarang jadi Vision. Itu ada Mind Stone. Terus ada... Eye of Agamotto. Oh iya, Eye of Agamotto itu Time Stone di Doctor Strange. Sama satu lagi yang belum keluar tuh ada Soul Stone. Itu masih nggak tahu di mana. Oh, jadi itu emang belum diketahui ya keberadaannya. Kemarin sih dibahas katanya bakal keluar di Wakanda, tapi nggak ada juga. Karena trailernya ada diperlihatkan menyerang Wakanda. Yeah. Apakah Black Panther menyembunyikan Soul Stone? Kita belum tahu nih sebenarnya, kalau udah dapat 6 stone itu jadi gimana sih sebenarnya Thanos? Kalau menurut komik itu, si Thanos itu setelah dia menggunakan Infinity Gauntlet yang dilengkapi dengan ke-6 Infinity Stone-nya, dia bisa mengacau reality hanya dengan satu jentikan jari. Kalau dari trailer, mengerikan. Jadi kalau di komik itu, salah satu tindakan dia yang mengacau alam semesta itu dengan membunuh setengah makhluk hidup di alam semesta itu hanya dengan satu jentikan jari. Ngeri sekali guys. Berarti intinya Avenger harus menahan dia dong biar nggak dapat semua stone ya. Harusnya ya. Berarti yang pasti harus dipisahkan. Sangat overpower sekali ya kalau udah punya 6 stone itu ya. Kalau ngomongin Thanos sendiri, dia beroperasi sendirian atau gimana? Punya kroco, kaki tangan, something? Mulai di teaser dari awal, emang belum lihat nih kalau nggak salah di trailer itu. Cuman ada yang namanya Black Order. Nah, ada itu Black Order. Atau orang-orang mungkin lebih kenal sama Children of Thanos lah. 5 ya? 5, tapi yang di film cuma keluar 4. Nama-namanya juga
kayaknya beda-beda sama yang di komik. Tapi itu kalau nggak salah si Corvus Glaive, si Proxima Midnight masih sama sih. Masih yang sama. Beda tuh cuma si Black Dwarf-nya aja jadi siapa gitu. Obsidian kalau nggak salah. Obsidian. Si Black Dwarf-nya. Terus sama satu lagi yang kurus itu. Mainan-mainannya, terus statue-statuenya itu cuma keluar empat. Si selain Thanos gitu. Ya Thanos melengkapi yang kelima gitu. Saya nggak tahu kenapa bisa cuma ada empat atau mirip mungkin. Ini ya Force Horseman yang di X-Men itu berarti ya jadi kayak ada empat mungkin sih mungkin juga mengambil ke sana tema dari sana juga oh, iya. Jadi kan masih kayak ada empat pengikut gitu kan yang ini setia bisa jadi juga. Juga mungkin nanti yang kita harapkan pas nonton Avengers Infinity War bukan cuma Thanos doang ya mungkin ada yang tadi Children of Thanos-nya juga jadi ada aksi-aksi lawan para Children of Thanos gitu jadi nggak langsung straight to the point lawan si Thanos-nya sih. Kalau ngeliat dari teaser juga kayaknya tim Avengers-nya kayak dibagi dua gitu ya. Ada yang di luar angkasa, ada yang di bumi gitu ya. Thor Ragnarok tuh dia udah ketemu sama pesawatnya Thanos duluan kan. Jadi itu tuh kan pesawat Thanos kan sebenarnya ya. Katanya sih gitu. Ya. Teaser apa gitu. Yang ternyata si Guardian of Galaxy tiba-tiba ada si Thor nempel di jendela gitu. Kayaknya emang di luar angkasa kayaknya ketemu duluan sama Thanos. Sebelum sama yang di bumi. Siap-siap aja ya karena filmnya aja 150 menit. Bukan 157 menit yang jelas nggak disensor ya ini full 2 jam setengah filmnya jadi pastikan anda ke toilet dulu sebelum nonton karena tidak akan ketinggalan sedetik pun ya kan Avengers Infinity War juga rencananya 2 film ya awalnya kan mereka itu ngobrolnya ya berarti sebenarnya apakah ada momen event lain setelah melawan Thanos gitu. Di komik itu setiap beberapa bulan sekali itu muncul event-event yang menyatukan seluruh superhero di Marvel Universe. Jadi kayaknya sih nanti bakal ada lagi event setelah Infinity War yang masif gitu, yang superhero masif, Black Panther, terus Doctor Strange, mungkin Spider-Man juga. Terus nanti tahun depan ada Captain Marvel. Itu kan belum dieksplor terlalu banyak. Jadi baru bekerja samanya baru cuman sekali di Infinity War aja pasti di depannya nanti ada suatu event yang bakal menggabungkan mereka lagi. Avengers Infinity War ini bakal cliffhanger nggak terakhirnya ngegantung nggak? Kira-kira udah beres gitu. Kemungkinan besar ngegantung ya. Kita lihat Captain America punya shield baru itu gimana itu bisa dijelasin nggak? Kenapa dia shieldnya kayak gitu? Dia gimana murtad atau gimana? Kalau masalah shieldnya kayak gitu sih atau nggak dibalikin sama Tony Stark gitu kayak itu kan kayak punya gue deh punya gue iya kemarin kan di gituin kan pas di Civil War si Tony-nya minta shieldnya dibalikin gara-gara itu dari bapak gue kan pelit banget ngomongin ke arah komik tuh kemarin juga kayaknya beberapa sumber juga banyak yang bahas kalau ternyata si desainnya tuh ngambil desain dari Captain America yang baru di komik jadi Captain America tuh sempat pensiun jadi Captain America, gelar Captain Americanya dikasih ke orang lain, dia tuh jadi tua, pas balik lagi jadi muda, si gelar itu nggak diambil lagi, tapi dia bikin kostum baru, bikin shield baru. Akhirnya shieldnya bentuknya kayak gitu, jadi shield yang ya tameng, literally tameng yang gitu, terus dan bisa dibagi dua gitu. Tapi ini jadi menimbulkan pertanyaan lagi, apakah Captain America akan mati? Kalau ngomongin masalah mati, saya sendiri mau taruhan nih sama kalian. 80% saya yakin dia mati. Satu, kontraknya dia tuh habis sebenarnya. Iya betul kan. Kontrak dia habis. Kontrak habis secara hukum dia tuh nggak bisa main lagi Captain America karena belum perpanjang kontrak. Ya sebenarnya tinggal diperpanjang. Kalau dari saya sih antara Captain America dan Tony Stark. Pertama karena tadi itu kontraknya udah pada mau habis. Yang kedua Captain America, terus Iron Man itu kan ikonik banget. Sementara ke depan nanti ada banyak superhero yang baru yang bakal muncul yang mungkin direncanakan bakal punya peran yang lebih banyak di PS4 ya nanti. Betul, takutnya kalau misalkan masih ada Captain America atau Iron Man peran tidak mereka menonjol. Jadi ketutup tidak menonjol. Kayaknya kemungkinan Vision sih ya. Vision. Soalnya dia ya tidak menderita ya di trailer. Thanos butuh batu dan batunya selalu ada di Vision. Jadi kemungkinan mati sih. Oh, jadi intinya Vision itu kok tanpa batu dia enggak bisa apa-apa. Kalau ngebandingin sama komik mah sebenarnya dia enggak pakai batu sih ya. Enggak pakai batu. Pakai batu kalau di komik ngomongin di komik mah tapi film sih kan dia terbentuk dari situ. Jadi kemungkinan besar sih. Mungkin bisa lebih dari satu ya. Mungkin bisa jadi orang yang tidak kita duga. Ya, mungkin. Baki. Coba tuh Thanos-nya sendiri mungkin. Iya, betul. Iya, betul. Masa Thanos enggak mati? Tapi ya itu misteri ya buat siapa yang mati. Yang jelas yang udah mati itu Agent Coulson ya. Di Avenger pertama. Jadi siap-siap ada momen heartbreaking kedua ya. Tapi tenang nanti ada serisnya. Hidup lagi.
okay lah kalau kayak gitu ya. Itu setidaknya sedikit basic knowledge buat kalian yang pengen tahu apa itu Avengers Infinity War dan lika-liku di dalamnya ya. Dan menurut kalian setelah Avengers Infinity War, kalian pengen nonton superhero Marvel apa lagi yang harusnya diangkat ke film? Menurut kalian siapa? Satu itu Captain Marvel, tapi karena sudah ini nggak masuk hitungan ya, karena udah dibuat ya. Yang lain itu saya pengen ngelihat mereka mengembangkan karakter Baron Zemo. Oh, okay. Karena kalau di komik itu si Baron Zemo itu membentuk suatu tim superhero namanya Thunderbolt. Jadi punya tim sendiri ya? Punya tim sendiri. Para penjahat gitu ya maksudnya? Para penjahat gitu, isinya para penjahat. Penjahat obat. penjahat obat, tapi nggak juga. Gak juga. karena di balik heroism mereka, mereka menyimpan plot tersembunyi untuk mencari keuntungan sendiri lah. Soalnya Baron Zemo kan di terakhir Civil War kan dia di penjara ya, jadi kayak mungkin dia masih menyimpan masih potensi gantung, ya. Jadi masih menyimpan potensi dia, terus Vulture ya masih menyimpan potensi lah untuk jadi villain yang lebih keren lagi di masa depan. Loki udah bosen ya kayaknya ya kita. Udah cukup ya. Kemarin juga nih kalau bisa. Di Thor Ragnarok aja tensinya udah turun. Gimana gitu ya. Ya berarti mungkin PR-nya Marvel, villainnya lebih gila lagi lah ya di film-film mendatang ya. Lebih susah lah. Karakteristiknya lebih digali lah. Soalnya itu yang kita lihat di film Marvel tuh kok di MCU itu kok villainnya kok cuman B, nampang ya, doang gitu. Tidak meninggalkan kesan yang mendalam ya ke penonton ya. Kalau ini villainnya benar-benar usaha. Ya kita lihat apakah Thanos nanti akan meninggalkan kesan yang mendalam. Setelah 10 tahun. Setelah 10 tahun ya. Ya kan 10 tahun gitu mulu ya. Daripada cuman lewat-lewat doang kan, aduh sayang banget gitu. Ya betul. Dan duduk nunggu di asteroid lama. Dia emang kursinya di asteroid ya? Iya sih. Kayaknya ngobrolnya udah dulu ya, tapi kita bisa tahu dong kalau pengen ngobrol sama anak-anak Marvel Indonesia di mana nih, bisa dikasih tahu kemana aja? Ada di Facebook, di search aja sih komunitas Marvel Indonesia ya. Di Instagram juga sama, komunitas Marvel Indonesia. Di YouTube juga sama sih, komunitas Marvel Indonesia. Dan sering gathering juga ya, mungkin kalau nobar-nobar gitu ya. Oh iya, sering sih nobar. Kalau nonton bareng, pasti ya kita usaha nonton bareng. Para ini koleksi pribadi ya? Koleksi pribadi. Silahkan kalian. Uncanny X-Men. Ini bukannya yang nanti jadi base-nya film yang New Mutant itu bukan sih? Nanti katanya X-Men ada New Mutants. Bukan, kalau New Mutants tuh beda lagi sih. Oh bukan, ada dia ini. Punya buku lagi sendiri. Oh ada buku lagi sendiri kayak gini. X-Men banyak ya, tapi banyak, kita lihat saja. Kita lihat saja apakah X-Men bakal bergabung. Tapi sebenarnya gue pribadi agak gimana gitu kalau X-Men bergabung sama Marvel Cinematic Universe sekarang tuh kayak udah telat banget gitu. Jadi kayak superhero X-Men tuh semua udah established gitu. Jadi kayak tiba-tiba mereka ada tuh kayak aneh aja gitu ya. Jadi kayak bisa jadi mau diceritain apanya kayak lagi gitu, angle apanya lagi gitu kalau misalkan tiba-tiba ada X-Men. Mungkin kalau saya ngelihatnya bisa jadi ceritanya itu dibikin jadi si mutan itu sebagai efek dari mungkin dari si Infinity Gauntlet-nya itu. Oh, jadi timbul. Kemarin juga kayaknya ada yang pernah ngebahas itu deh. Oh, gitu. Jadi nyambungin ke sana kali ya bisa jadi. Kayak ada hasil dari perang Infinity itu terus tiba-tiba gen mutan tuh jadi bermunculan. Jadi bermunculan. Gen mutan dan gen inhumans tuh jadi ya, sih mukanya inhumans yang baru enggak kayak kemarin. Iya, ini mutan yang baru. Thanks ya buat Mas Chris dan Mas Satria ya. Sama-sama. Thank you. Jangan lupa ya follow komunitas Marvel Indonesia ya. Tadi udah disebutin di mana aja kanalnya. Dan jangan lupa kalau kalian mau komen, mau like, mau dislike, mau share, bebas pokoknya ya. Yang penting tonton Avengers Infinity War jangan lupa. Dan kalau udah nonton, cek review kita. Pastinya udah video ini bakal ada review Avengers Infinity War di sini. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.